ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Nah, kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi diungkapkan itu tidak benar. Mentor saya dalam pemerintahan, dia presiden, saya gubernur. Saya kenal beliau sejak jadi wali kota, kita tim sukses beliau di gubernur, tim sukses di pilpres, dan kami dekat sekali. Jadi artinya kalau soal cawe-cawe sebagai kader partai, pasti beliau akan cawe-cawe karena punya hak politik. Tapi kalau cawe-cawe yang selama ini diartikan akan mengintervensi politik dalam arti keseluruhan yang kemudian menjadi tidak fair, saya kira yang itu tidak akan terjadi. Jadi saya sangat percaya beliau sedang menggunakan hak politiknya sekaligus sebagai kader partai. Tunggu-tunggu, dari Mbak, dari mana? Kompas TV. Oh ya, silakan. Putu Mas dari Kompas TV, masih nyambung soal cawe-cawe ini. Kemarin baru aja salah satu capres, itu Pak Anies ini bilang, memberikan klaim bahwa cawe-cawe ini tuh bisa menjegal salah satu capres yang lain gitu. Nah, tanggapannya gimana Mas? Ya. Ya, dalam setiap kontestasi pemilu apapun bisa terjadi. Jadi kalau sudah mau nyalon jangan pernah takut untuk pada isu apapun. Itu bagian dari perlombaan dari kontestasi politik yang mengatakan ini dijegal, mungkin biar pendukungnya muncul atau mungkin biar yang milih sedikit. Kenapa dijegal? Karena ini tidak ada, kalau pemerintah tidak dijegal. Misalnya mungkin saudara sih cuma tidak enak mau bilang terus terang, mungkin dari tulisan-tulisan dan pernyataan Denny Indra yang anda dada yang akan menjegal. Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies dapat tiket gitu, tidak dijegal oleh internalnya sendiri. Kalau pemerintah tidak, persilahkan. Kita lindungi hak-haknya, jadi tidak ada penjegalan. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.